بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuha arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Majlis Ar-Rawdoh dimanapun anda berada Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali menyambung majlis ar-rodoh sesi rebu sore dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan siapapun yang sakit segera sehat dan semoga semuanya dimanapun berada dijauhkan dari segala macam penyakit dan diberi kesehatan yang manfaat ah dunia akhirah. Amin. Allahumma amin. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang keutamaan berdoa Ya keutamaan ber berdoa Doa ini artinya adalah memanggil Da'a ya Artinya memanggil Tetapi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah mewahyukan di dalam Al-Quran Udu'uni astajib lakum panggillah aku maka aku jawab panggilanmu. Arti arti sebenarnya seperti itu ya. Panggillah aku maka aku jawab panggilanmu. Tapi kita sering menerjemahkannya berdoalah kepadaku maka aku kabulkan doamu. Nah, ini banyak orang yang berdoa tapi enggak manggil Allah. Orang berdoa tapi enggak manggil Allah hanya membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca kalimat-kalimat permohonan tetapi enggak pernah manggil Allah. Sehingga hukumnya hanya sampai pada taraf membaca kalimat yang baik atau mengucapkan kalimat yang baik atau berbicara yang baik dapat pahala. Ya pahalanya pasti dapat Karena orang yang berbicara yang baik Setiap kalimat yang baik itu hasanah Itu adalah kebaikan Tetapi kalau mau dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya gitu ya Panggilan Panggillah Allah ta'ala Lah manggilnya pakai apa? Manggilnya nggak pakai mulut Manggilnya nggak pakai bahasa Manggilnya pakai hati, ya. Manggilnya pakai hati itu yang nomor satu. Nah, kalau hatinya sudah manggil, pengen cepet, ya. Pengen cepet, maka manggilnya "Niru Allah Subhanahu Wa Ta'ala" seperti dalam Surat Al-Fatihah. Itu bagaimana Allah sudah mengajarkan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran lewat lisan para nabi dan rasul serta lisan orang-orang yang soleh ya lisan orang-orang yang yang soleh artinya kalau pengen cepat cepet jawabannya itu terwujud ya kita tiru doa doa para nabi para rasul khususnya doa doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Artinya hatinya manggil, lisannya ngucap. Hatinya manggil, lisannya ngucap. Nah sayangnya itu seringkali orang nggak manggil Allah untuk minta tolong, tapi justru mengeluhkan Allah. Duh gusti urip kok koyong ini. Duh gusti urip kok koyong ini. Sebetulnya sudah benar itu kalimat depannya udah betul hatinya teriak duh gusti tapi kok lanjutannya urip kok koyo ngene hidup kok seperti ini ngeluh ya mengeluh pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dikeluhkan adalah Allah karena semua proses kehidupan ini bagian daripada ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala nah seharusnya seharusnya bagaimana seharusnya ya manggil Duh Gusti tulung nah gitu bagus Ya Allah tolong ya Ya Allah bantu saya Iya di mustaqim ya bimbing saya untuk menempuh jalan yang yang lurus nah, itu namanya manggil Allah subhanahu wa ta'ala karena itu seorang mukmin tidak akan pernah berhenti manggil Allah jadi mukmin yang sejati itu hatinya tiap detik manggil Allah tiap detik itu tiap detik hatinya manggil Allah nggak putus ya hatinya nggak nggak putus manggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiap detik mau jalan manggil Allah mau duduk manggil Allah mau ngomong manggil Allah mau mau minum manggil Allah mau apapun yang dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus kontak terbiasa Makanya dikatakan doa muhla ibadah doa itu adalah inti sarinya iba ibadah karena ibadah itu artinya menghamba menghamba itu artinya merasa dengan penuh kesadaran tidak bisa apa-apa tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa miliknya Allah terus minta tolong kepada Allah itu namanya hamba Namanya budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah menghamba yang sejatinya menghamba adalah Kalau orang sudah betul-betul Setiap saat bisa doa Makanya dikatakan as-salah Salat itu adalah ad-doa Salat itu isinya Manggil Allah subhanahu wa ta'ala Mulai Allah Akbar, ya manggil Allah Duhai Allah yang maha, maha besar Ya Allah engkau yang maha Agung maha besar tidak ada yang yang besar, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah, sayangnya seringkali kita meremehkan doa. Tapi mengandalkan usaha. Meremehkan doa, mengandalkan usaha. Contoh corona. Ya. Bagus pakai masker. Betul kan ya? Bagus cuci tangan, sangat bagus bagus jaga jarak tapi lali sholat lali sholat merasa kalau sudah pakai masker jaga jarak cuci tangan ya muslim ini wes nggak usah sholat tetap nggak akan kena corona tetap nggak akan kena corona lupa nggak doa pagi minta perlindungan dari Allah Lupa enggak? Doa sore minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keliru, itu salah. Salah seharusnya bagaimana? Dongo doa dulu minta sama Allah Ta'ala. Siapa yang sholat subuh dalam berjamaah? Maka dia ada dalam perlindungan Allah sampai waktu maghrib. Siapa sholat Isya' berjamaah? Dia dalam lindungan Allah sampai waktu pagi. Berarti kalau saya pengen selamat dari corona nomor satu sholat subuh sholat isya jamaah menawal duhur, luput jamaah yang penting isya ojo oh, luput kan begitu ya ya ini kalau maghrib luput jamaah isya sama subuh jangan luput saya akan kejarkan isya sama subuh untuk jamaah kenapa tameng nomor satu anti corona dan semisalnya ya corona dan semisalnya nah setelah itu yang dohir-dohir dijalankan yang namanya cuci tangan, yang namanya jaga jarak, yang namanya pakai masker, yang namanya jaga imun, yang namanya olahraga, dan yang paling penting hati seneng. Yang paling penting hati, hati seneng. Dan resepnya hati seneng itu apa? Kalau hati bisa kontak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya gumandul, kata orang ya, berpegang teguh hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali enggak manusia ini ngendelno iso nih ya mengandalkan bisanya lupa kepada yang maha bisa lupa untuk minta lupa untuk oh, apa ya manggil Allah Subhanahu wa taala nanti kalau udah kejeduk kepepet delosor nyungsep baru do Gusti ya baru di situ nanti manggil Allah Subhanahu wa taala ya Allah jawab ya ada apa hambaku tolong iya saya akan tolong kamu tapi saya suka denger suara kamu sudah lama kamu nggak manggil manggil saya Ben malaikat nyelue Ben rodok suwe didik ya manggilnya biar agak lama dikit biar dia manggil manggil saya terus ya Allah ya Allah udah malaikat saya tolong dia saya selesaikan masalahnya tapi nanti setahun lagi Ben setahun lagi jaluk terus rasa nol lali Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis uh, di situ Rasulullah Sallam menyatakan barang siapa itu yang berdoa kepada Allah ini man sarahu an yastajib Allahu lahu inda syada'id fal yukthir min ad-du'a fil rakha rawahu at-Tirmizi wal Hakim min hadithi wa oh, min hadith Salman Wa qala fi min huma sahihul isnad. Ini katanya hadisnya sahih sanatnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yastajib lahu 'inda syada'id." Siapa yang pengen nanti kalau mengalami masalah-masalah berat, dia manggil Allah langsung dijawab. Artinya enggak ditunda-tunda jawabannya. Dijawab iya, tapi langsung beres gitu loh. Bukan iya, seperti ada orang Lamar anaknya orang ya Gimana lamarannya? Udah saya terima lamarannya Tapi nikahnya dua tahun lagi ya Lu gak enak tuh ya Lamaran diterima Tapi nikahnya dua tahun lagi Itu kira-kira nikmat atau tersiksa? Tersiksa dalam nikmat Ya tersiksa dalam Dalam nikmat Karena ditun, ditunda Ini manggil Allah Udu'uni astajib lakum. Panggil aku, aku jawab Nah ini orang-orang yang sudah biasa manggil Allah Subhanahu wa taala, makanya ada orang rada heran toh, Pak ya itu kalau doa kok langsung kabul ya? Kalau ada masalah kok langsung beres ya Pak Yai. Lah aku kita rewangi tahajud. Ya biar sedih. Tak rewangi tahajud, tak rewati poso Senin Kamis, ya tak rewangi salat, zikir, doa macam-macam tapi kok gak kobul-kobul ya kenapa seperti itu jawabannya simpel lah kamu tahajudnya ketika pasar sepi lah kamu doanya nunggu sakit dulu kalau sakit baru do doa lah Pak Yai mau sakit mau sehat mau sepi mau rame mau ada corona nggak ada corona ya mau ada penyakit macam-macam kan penyakit bukan cuman corona macam-macamnya penyakit gitu kan Mau penyakitnya macam-macam Pak Ia itu doanya jalan terus kok so Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa ya Bengoknya itu tiap saat Manggil Allahnya tiap saat Makanya berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang pengen Barang siapa yang suka ya Barang siapa yang yang suka Kalau dia itu manggil Allah Waktu dalam keadaan susah-susah Indah Urusan yang berat-berat dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Muhammad SAW, alaihi minad du'a hendaknya dia itu banyak-banyak manggil Allah, banyak-banyak minta sama Allah ketika dalam keadaan lapang. Waktu duitnya banyak, manggil "Allahumma ya Allah, moga-moga rezeki lancar terus, Masya Allah Duitnya akeh." uangnya banyak dongone terus muga-muga rezeki ngrocek terus ya Allah gitu ya Allah mudah-mudahan tuh ya Allah yang rezekinya seret-seret lancar ya Allah ya dia walaupun dalam keadaan senang nggak lupa berdoa dalam keadaan sehat sehat Allahumma ya Rob Allahumma beri saya afiah terus ya Allah mudah-mudahan sehat terus ya Allah meskipun nama saya bukan sehat wal afiah Nah, kalau bu sehat walafiah itu kan namanya sehat walafiah sehat walafiah terus namanya nggak pernah sakit itu ya namanya nggak pernah sakit ya mudah-mudahan orangnya ya awet sehatnya amin. amin. Nah, jadi gitu ya Allah moga-moga sehat itu dalam keadaan sehat minta sama Allah sehat jauhkan dari segala macam penyakit yang sakit-sakit didoakan agar sehat dalam keadaan lapang hobinya doa Nah, orang-orang yang dalam keadaan lapang nih hobinya doa. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalau waktu dia mengalami yang ruwet-ruwet, mengalami yang susah-susah, begitu angkat tangan langsung beres, angkat tangan langsung beres. Contoh orang pelit, Lah punya duit, pelit metunya angel. Ya, keluarnya nih susah. Nah, nanti kalau dia mengalami bangkrut itu mau bangkit lagi ya susah. Nah kenapa? lah karena waktu kamu lapang abot Tapi orang yang ketika lapang itu dia enteng, nanti ketika dia itu sempit, wenteng dapatnya itu. Jalannya ada saja, nggak masuk akal, tapi selalu a selalu ada. Ehwani rahimakumullah. itulah doa. Jadi orang kalau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala artinya manggil Allah. Setiap yang manggil pasti dijawab. Nah, masalahnya jawabannya itu apa? Ya Allah, beri saya harta yang banyak. Iya. Nanti ya ngenteni putumu papat sih. Nah. Setelah cucunya empat sugih terus ngomong, "Wah, iya ya, dong aku kabul." Tapi ngenteni putu pa, papat. Setelah punya cucu empat baru doanya terwujud Nah dijawab sama Allah dari waktu minta itu sudah dijawab Nah sekarang yang penting ini gimana caranya Minta, dijawab, langsung wujud Kan begitu ya Minta, dijawab, langsung wujud Caranya gampang Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Man sarrahu an yastajiballahu lahu anda syadaid, <_ vidare> Fal minad du'a firraha Siapa yang pengen kalau waktu uh, dia itu dalam keadaan yang berat-berat Manggil Allah dijawab Maka di waktu lapang hendaknya sering-sering Banyak-banyak manggil Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani Bahkan dikatakan oleh Rasulullah s.a.w Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala dari seseorang yang berdoa di waktu lapang. Nah ini kan kebiasaannya ibu-ibu atau -ibu kalau udah mumet baru doa tuh. Allahumma bujuku Allahumma ya Rob bujuku ya Allah bujuku ya. Waktu mumet manggil Allah Taala ya Allah Allahumma bujuku ya Rob kapan dateng ganteng masya Allah. Waktu ruwet baru manggil tapi waktu seneng-seneng enggak lali, bahkan waktu seneng-seneng jilbab pun dilepas. I love you, Bum, muncul jilbab, rangkulan yang dalam, ya. Betul sama suaminya, ya, rangkulan di jalan, betul sama suaminya, tapi enggak jilbaban. Allahnya dibuang, ya Allahnya di, dibuang Allahnya enggak diinget ya Allahnya enggak di, diinget nanti waktu mumet baru manggil Allah Allahumma gusti ya Allah dijawab sama Allah Allah senang bener Allah senang hambaku ada apa bojoku ya Allah enggak apa-apa rasa nose enggak apa-apa rasakan suamimu seperti itu itu untuk menghapus dosa-dosamu Bintu somunte, pangkatmu munggah, kak popo, setahun rasa no, nanti tahun kedua enteng insyaallah ibu ibu mau seperti itu pemirsa dimanapun anda berada kalau nggak pengen seperti itu perbanyak doa manggil Allah di waktulah lapang makanya Insya Allah rebu depan ya saya mau ngajak seluruh pemirsa dimanapun anda berada uh, men, kita akan tutup kajian ma, majiruloh yang rebu sore itu dengan baca wirdul Latif ya wirid kumpulan doa yang biasa dibaca di pagi dan di sore hari. Nanti sore hari kita baca bareng bareng-bareng. 15 menit setelah selesai. Jadi jam 5.10 kita berhenti, kemudian baca Wirdul Latif. Nah, sehingga sebelum maghrib sudah salah selesai. Nah, lanjutkan. Kemudian kata Nabi Muhammad s.a.w.,

Tidaklah di muka bumi ini ada seorang muslim yang berdoa memanggil Allah taala dengan suatu permohonan. Jadi ada suatu muslim, ya ada seorang muslim manggil Allah minta satu permohonan, illa atahullahu taala iyaha Kecuali Allah atau pasti Allah akan mewujudkan apa yang dia minta. Allahumma mobil 10 mentok mesti Muslim itu kalau minta sama Allah mobil 10, ya sama Allah dikasih. Dikasih mobil 10. Nah kalau ternyata dilihat, oh ini kelihatannya yang minta mobil 10 nggak layak dapat mobil 10. Kenapa? Cuman mau disimpan di garasi. Cuman mau dibuat pamer-pamer, nggak ada manfaatnya, ya nggak dipakai sama dia. Maka sama Allah dicek, malaikat laporan, ya Allah ini dosanya banyak ya Allah. Ini kalau dibiarkan dia akan kena musibah yang, yang besar. Maka dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW awsorofa anhum minessu. ya mitraha maka kalau tidak diwujudkan seperti yang diminta diganti sama Allah Taala musibah sebanyak atau sebesar yang akan dia minta contoh harga mobil harganya misal 200 juta minta mobil 10 berarti 2 mil miliar nah kebetulan dia mau ketabrak kakinya bisa putus Wah itu kalau diobatkan di atas 2 miliar Sama Allah diganti Gak sido untuk mobil 10 Tapi sikil utuh Gak jadi dapat mobil 10 Tapi diganti kaki u, utuh Au Malam ismin au Syaratnya tidak berdoa yang buruk Atau tidak berdoa yang menyebabkan putusnya tali silaturahim jadi doanya yang baik, baik selama doanya baik, baik maka satu diwujudkan. Kalau enggak diwujudkan langsung diganti langsung oleh Allah Ta'ala dengan dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana. Saat itu ada yang dengar sabda Nabi Muhammad SAW, maka saat itu pula uh, orang tersebut berkata pada Rasulullah SAW, "Duhai Rasulullah, kalau begitu saya mau banyak doa, saya mau banyak minta, oh, minta apapun dikasih, kok. Oh modal modal lambi kan juga rugi tuh ya. Modalnya lidah, modalnya lisan, tinggal ngucap gitu aja kok repot kakek mikir. Wah saya mau minta uang satu miliar apa ya dapat? Oh, kakek mikir. Saya mau minta apa namanya rumah 200 apa ya dapat? Kakek mikir. Oh tinggal minta, tinggal ngucap. Yang minta kamu yang ngasih Allah kok. Yang minta kamu yang ngasih Allah kamu nggak usah mikir. Allah kalau memang kamu layak diberi rumah yang kamu minta ya diberi. Kalau layaknya dihindarkan dari bencana ya dihindarkan dari ben bencana nggak mungkin rugi tetap untung terus Allahumma 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 maka satu sahabat tadi ngomong wahai Nabi Muhammad SAW kalau begitu saya mau banyak banyak berdoa saya mau banyak banyak ber berdoa maka dijawab oleh Rasulullah SAW Allah lebih banyak lagi karunianya kamu kalau doanya lebih banyak Allah ngasih kamu juga lebih lebih banyak. Ikhwani rahimakumullah dimanapun anda berada. Maaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yansibu wajhahu lillahi azza wa fi mas'alatin illa ataha iyyah imma an lah wa imma an lah fil akhirah rawahu Ahmad Tidaklah seorang muslim itu menghadapkan wajahnya memohon pada Allah subhanahu wa taala suatu permintaan kecuali Allah akan memberikannya. Pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Imma an yu'ajjila yu lahu bisa jadi uh, diberikan segera. Minta mobil langsung dikasih mobil, minta suami langsung dikasih suami, minta istri langsung dikasih istri, minta anak langsung dikasih anak ya. Yu'ajjilahalah wa imma an yadhkhirahalah fil akhirah. Kalau enggak sama Allah enggak dikasih di dunia ini, disimpen minta istri, simpen nanti aja di akhirat, minta suami simpen, nanti aja di akhirat minta rumah, simpen, dah rumahnya riot aja nggak apa-apa, karena sama Allah diganti, disiapkan rumah yang mewah di surga, disiapkan suami-suami guanteng di surga disiapkan istri-istri yang cantik-cantik widodari-widodari di surga, disiapkan kekayaan unlimited di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ada ulama itu yang yang ngomong ketika di akhirat nanti ya dapat pahala yang luar biasa banyaknya. Maka ulama tadi muslim tadi heran, ya Allah saya ini nggak punya amal yang seperti ini kok dapat pahala sebesar ini dari mana? Jawabannya inget gak kamu pernah minta ini minta itu dan sebagainya? Iya di dunia belum aku wujudkan karena sudah pengen aku ganti di akhirat. lah ini semua yang kamu dapat di akhirat itu, itu adalah ganti dari doa-doamu yang tidak kujudkan di dunia, sengaja diwujudkan di akhirat. Ulamanya terus nyesel, ketun, gelo, nyesel. Kalau tahu seperti ini, wah saya pengen tunggu saya nggak ada yang kabul di dunia. Ngerti keong ini ganti ini, kalau tahu gantinya tuh seperti ini di akhirat, wah lebih baik di dunia melarat wes kayak untuk opo-opo siap melarat tapi surga, Sugih gitu ya, itu yang sudah tahu lah gandeng kita ini ya gak paham dan kadang-kadang dikasih tahu ya gak mau tahu ya maunya pokoknya tentunya mantep yai habib ya akhirat dia lancar gitu kan kenapa nih dungo kok gak wujud-wujud gak entuk, gak entuk-entuk dan lain sebagainya Sudzon, prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kalau prasangka baik sama Allah kan senang, wah saya minta mobil kok belum dapat sampai sekarang wah mesti diganti mobil akhirat itu wah sholawat itu atau mungkin Allah sudah siapkan mobil yang lebih bagus datangnya bukan 2020 kelihatannya itu terbitnya 2021 itu wah jaluk bojo ayu kok kayak itu entuk wah iya mungkin 2020 belum terbit itu calon istrinya ya terbitnya calon istrinya di 2021 kenapa nunggu jadi janda dulu ya karena suaminya mau meninggal kan mungkin begitu ya jatanya akhirat gak ada yang Gak ada yang ngerti, tapi ya jangan kemudian melirik bojone wong. Entah nih, rondo ini ngawur kamu ya. Nah, min, zalik Artinya apa? Teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ada yang tertunda belum diberikan oleh Allah, di situ bisa jadi dihindarkan dari bencana, bisa jadi diganti sesuatu yang lebih baik di akhir, di akhirat. Atau memang bukan sekarang. Wa inta matlabun farla rubbama fi dhalika ta'khiri kulla matma'i Kata Habib Ali Al Habsyi radhiyallahu anhu, kalau kamu punya satu keinginan kok belum ter, belum kunjung terwujud. Kalau kamu punya satu keinginan kok belum kunjung terwujud, falarobbama bisa jadi saat di ditakhirkan, dimundurkan tadi, wujudnya itu rodok keri-keri akhir itu saat kamu betul-betul butuh. ya eh, betul-betul Bu, butuh. Alhamdulillah lah kok saya ini hajinya tahun ini coba hajinya itu lima tahun yang lalu, masya Allah karena lima tahun yang lalu itu saya habis jam uh, waktunya haji itu jatuh sah sakit coba waktu itu di musim haji sakit kan dia enggak enggak enak Ternyata hajinya mundur lima tahun. Uh, sekarang bisa haji bareng anak, bareng putu, ya, bareng Ustadz Fulan, bareng Syekh Fulan, Kiai Fulan. Alhamdulillah, memang Allah ngatur yang terbaik buat saya. Lemu selebok mendo begitu, senang terus. Jadi tidak pernah, tidak pernah rugi dengan doanya, nggak pernah sia-sia dengan doanya, nggak pernah putus asa dengan doanya. Selalu berharap pada Allah Subhanahu Wataala. rahimakumullah Pemirsa dimanapun anda berada. Uh, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan walaupun tidak banyak tapi tidak sedikit. Karena yang saya sampaikan tadi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ucapan Rasulullah SAW itu sedikit tapi bah, banyak sedikit berkah dan terus mengalir maknanya, nilainya, manfaatnya, fadilahnya dan lain seba sebagainya. Sebagai penutup uh, jangan lupa untuk pemirsa dimanapun Anda berada jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk cuci tangan sebelum ha, makan, cuci tangan bangun ti, tidur ya dan memperbanyak wudhu itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Muslim itu bukan cuma cuci tangan, cuci wajah, cuci kaki ya lengkap semuanya. Wajahnya dicuci, telinganya dicuci, kakinya di, dicuci, rambutnya di dicuci, mulutnya dikumuri dicuci hidungnya dicuci, telinganya dicuci, semua dicuci. Makanya yang budaya baru ini. Cuci tangan itu buat umat Islam hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? West kulino ya sudah biasa. Makanya Indonesia menghadapi new normal itu ya nyantai saja masyarakatnya. Kenapa? Udah oh dari dulu kok. Saya mau kasih satu cerita nih. Untuk yang tinggal di Pulau Jawa, saya nggak tahu kalau yang di luar pulau ya. Yang di Pulau Jawa ini ada kebiasaan dulu simbah-simbah. Simbah-simbah itu artinya kakek nenek leluhur nenek moyang yang tinggal di Pulau Jawa ini. Saya rasa di pulau lain juga sama ya. Itu di depan rumahnya pagar itu ada kendi, gentong ya, ada gentong ya, ada gentong besar, kemudian ada gayung. Ada gayung. Gayung itu sekarang ciduk gitu ya. Untuk mengambil ah, air. Itu dulu diajari anak cucunya kalau mau masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, buang sawan, tuh kata orang Jawa. Cuci tangan, cuci kaki, buang sawanin dalan, buang sawan sawanin da dalan. Sawan tuh hanya bahasa Jawa yang ada. Bahasa Indonesia-nya saya susah menerjemahkan. Sawan itu pokoknya, ya sawan nah, Nanti tanya sama pakar bahasa, saya nggak paham menerjemahkannya. Jadi sawan jalan, maksudnya sawan jalan itu di jalan tuh mungkin ketemu hal-hal yang nggak baik. Yang kalau dibawa masuk ke rumah nanti jadinya enggak bagus. Lah kadang ini putu enggak paham, nganggep simbah klenik, simbah musrik, sawan jalan, sawan jalan, dipikir demit, ya dipikir pongsoa alus. Ternyata 2020 ucapan simbah terbukti. Mau masuk rumah harus pakai hand sanitizer. Mau masuk rumah harus cuci tangan maka orang berbondong-bondong di mall dimanapun mulai dipasang yang namanya Westafel dan lain seba, sebagainya mau masuk rumah cuci tangan cuci kaki simbah ngakak duduk wis tak kandeni kok gak nurut awamu Buang anggap simbahmu bodoh buang anggap simbahmu iki klenik dan lain seba, sebagainya sekarang hanya karena corona kamu percaya kalau di jalan itu ada hal-hal yang gak? Baik jangan dibawa masuk ke dalam rumah Bersihkan dengan air Itulah ajaran simbah-simbah di pulau Jawa Dan di pulau-pulau yang lain di Nusantara Yang mana ini merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW Hendaknya kita itu selalu dalam keadaan ber bersih an nadzafatu minal iman Kebersihan adalah bagian daripada iman Terima kasih Jazakumullah khairan InsyaAllah berkah manfaat Pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang ingin membeli buku saya, eh, telah hikmah 40 hadis Arba'in Nawawiyah, harga Rp100.000, rupiah, untuk Pulau Jawa gratis ongkos kirim, silahkan pesan di nomor 0819 dengan pesan WhatsApp di nomor 0819 04546111 ya di nomor seperti tertera di layar monitor kalau saya nggak salah karena saya nggak lihat monitornya hanya saya bayangkan di monitor ada nomor telepon saya ini 081904546111 itu nomor telepon resmi Majelis ar rodoh yang pegang admin ya untuk itu yang pegang admin bukan saya kalau yang saya nomor pribadi saya yang sudah saya share di mana-mana pesan bukunya raih pahalanya ya pesan bukunya raih pahalanya insya Allah hasilnya manfaat untuk orang-orang banyak diantaranya untuk mengelola mah majelis untuk teh kopi roti listrik PDAM ya dan lain sebagainya sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi marzatika jami'a umuri اللهم يا عالم بحالاتي، ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي. واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين